Hai Sobat Tool Session, ini kita akan mereview produk dari Meite, pneumatic stapler dari Meite tipe 1022C. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat bersama di sini, seperti ini untuk unitnya. Silahkan, sini bisa kita lihat di sini kita ada panduan instruksinya, tentunya seperti ini juga untuk pemasang-pasangannya. Terus ada minyak pelumas tentunya di sini. Terus ada lagi kunci L-nya. Tidak lupa ini juga unitnya dengan tipe 1022C dari Meite. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih air nailer itu. Air nailer sendiri adalah sejenis alat pemaku yang ditembakkan dengan bantuan dorongan kompresor angin yang mempersingkat pekerjaan kita daripada memaku manual dengan palu tentunya. Baik, untuk spesifikasinya sendiri, air nailer ini atau paku tembak dari Meite ini menggunakan air pressure 60 sampai 100 PSI dengan kapasitas paku staples 100 piece tentunya. Untuk ukuran paku ini dari ukuran 6 sampai 22 mili dengan ketebalan kawat paku 1,16 mili ya, seperti ini untuk Meite-nya. Baik, untuk cara penggunaan bisa jelaskan di sini. Tinggal kita sambungkan selang kompresornya ke sini, kemudian bisa kita masukkan paku atau staples tembak kita di sini, sebelah sini. Setelah kita isikan di sini, tinggal kita tutup seperti ini. Pastikan untuk media dan yang mau kita staples aman, dan tinggal kita gunakan dengan sesuai fungsinya. Sekian review video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam.